yang terkait dengan kaum milenial, karena tahun ini adalah jumlah kaum milenial itu adalah 9 juta ya, kaum milenial saat ini. Jadi angka kecelakaan yang notabene banyak di kaum milenial. Nah, makanya dari itu kepolisian menggandeng dengan semua komponen komunitas khususnya otomotif itu untuk mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas dan keselamatan berkendara. Ini adalah acara yang sangat baik, bagus. Kami dari komunitas otomotif merespon dengan adanya kegiatan ini, dan kami sebagai komunitas otomotif dan kaum milenial mensupport sepenuhnya dan mendukung acara Millennial Road Safety Festival yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi yang terakhir, harapan untuk masyarakatnya, kita himbauannya apa? Harapannya agar masyarakat lebih sadar lagi dalam berkendara ya. Intinya karena keselamatan itu bukan hanya untuk orang lain, tapi keselamatan itu adalah untuk dirinya sendiri gitu kan. Jadi kita ingin menyadarkan bahwa keselamatan berlalu lintas itu adalah penting karena bagi keselamatan dirinya sendiri. Harapannya ya, harapannya mengajak masyarakat atau kaum milenial untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi kita kaum milenial ataupun komponen masyarakat lain untuk mengajak menyadarkan bahwa keselamatan berlalu lintas itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Jangan terprovokasi oleh berita-berita yang bersumber yang tidak jelas. Jadi kita sebagai kaum milenial juga anti hoax.